Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucap terima kasih kawan-kawan semua kerana bersama kita pada petang yang mulia ini, kerana kita berada di IPD Gombak di Bukit Idaman ini untuk kita menyatakan suatu laporan polis yang dibuat oleh saya sendiri ke atas suatu ciapan ataupun posting yang dibuat. Saya baca saja, pada hari Rabu, pada hari ini, lebih kurang pada jam 7 pagi tadi, semasa berada di sekitar kawasan sinilah, saya tak perlu begitu detail lah. Saya telah melihat suatu posting di laman Twitter ataupun X sekarang ni, nama dia Walaun Terciduk, yang dimuat turun pada hari ini juga, jam 3.20 pagi tadi, dengan menulis ataupun menciapkan ataupun mempostingkan posting, dia tag nama tweet saya, Sufi Kamari, pun mohon juga skim insan. Tetapi tiap-tiap hari fitnah Kerajaan Negeri Selangor dan MB, Amiruddin Syari. Dan saya sebagai penghuni di Selangor, merasa bimbang akan keselamatan maklumat peribadi. Saya didedahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni di social media sesuka hati mereka lah. Mana mereka dapat IC saya masuk dalam website insan ni, dan kemudian dedahkan di Twitter untuk memalukan saya lah pada asalnya. Tapi mereka tak sedar, mereka telah membuat satu kesalahan. Selain itu, saya tidak pernah, memberi apa-apa persetujuan untuk mendaftar ke mana-mana skim insurans insan di bawah Kerajaan Negeri Selangor, kendalian syarikat WavePay Fintech Holding. Okay, mana saya tahu WavePay ni ialah berdasarkan di polisi ni, kita boleh print polisi tu, masukkan IC, boleh print polisi, dah ada tulis WavePay Fintech Holding di sini. Kita tak pernah beri consent dan maklumat lanjut syarikat tersebut kita boleh perolehi daripada posting pautan Facebook milik saudara sahabat kita juga, Muhammad Harith Nasril, di Facebook beliau. Tindakan pemilik akaun Twitter ataupun X tersebut jelas mendedahkan maklumat peribadi saya, dia dedahkan IC kat pengenalan saya. Saya terbuka. Saya menulis report polis ini agar pihak polis menyiasat perkara ini, khususnya pendaftaran tanpa izin skim insurans di bawah Kerajaan Negeri Selangor, kendalian syarikat WavePay Fintech Holding, dan pemilik akaun Twitter yang telah mendedahkan akaun ataupun maklumat kad pengenalan saya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi, Akta Komunikasi dan Multimedia, Kanun Kesiasaan dan mana-mana undang-undang di Malaysia yang berkaitan. Ini laporan saya yang telah saya dedahkan. Ini adalah bukti bahawa saya telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya sebagai rakyat Malaysia. Apa yang nak ulas sekarang ni, Ikman, kawan-kawan semua yang berada di live kita ni, tolong share live ini, ialah mana mungkin Kerajaan Negeri Selangor tak tahu akan isu ni? Betul. Dan mana mungkin Datuk Menteri Besar mengatakan bahawa ini hanya pre-registration? Sebab kalau katakan pre-registration, siapa yang mengkonsenkan pre-registration tu? Kena ada persetujuan di antara dua pihak. Betul. Sebenarnya. Masalah kita sekarang ni, ni bukan pre dah ni, Man. Ini dah. Ini Ekiman merupakan agen insurans . Ini bermaksud telah dilindung sepanjang setahun, betul tak? Betul. Insurans start daripada bulan 11/2022 dan dia berakhir expiry date jam pada 11 ni. Yeah. 2023. Mana ni setahun lah. Dari setahun ke setahun. Betul. Jadi kita tak tahu macam mana benda ni boleh berlaku dalam keadaan kita pun tidak aware. Betul. Dan kita tak pernah concern, tak pernah ada klik yes ke. Betul. Ataupun tanda tangan apa-apa polisi. Bagi IC lagi lah jauh. So, boleh ke kemarin kita sebagai seorang yang menjual insurans, polisi, takaful ke apa, kita boleh tanpa pengetahuan individu tersebut? Sebenarnya dalam bidang industri takaful ni sendiri, bila kita buat sign tanda tangan secara fake pun dah akan dikena terminate tau. Kita kena buat tanda tangan fake sahaja dah kena terminate, apatah lagi kita submit dengan polisi-polisi yang sebenarnya tidak mendapat persetujuan daripada mana-mana pihak. Dah kena terminate, apatah lagi skim insan ni. Cuma saya nak tanya sebab bila melibatkan insurans, dia akan melibatkan dengan komisen. Saya tahulah sebab bab-bab komisen. So saya nak tahu, setiap kalau kata dia tolong daftarkan berapa banyak rakyat negeri Selangor yang tanpa pengetahuan ni, berapa, siapa yang mendapat komisen itu dan ke mana komisen itu pergi dan kenapa benda ni dibuat tanpa pengetahuan? Tak ramai yang tahu lah. Mesti tak tahu.
Itu yang kita, bila dah pecah macam ni, kita nak minta menteri besar lah jawab sebenarnya. Menteri besar yang baru angkat sumpah menjawab persoalan ni sebenarnya, Sofi. Dan jawapan yang diberikan tadi dalam PC yang disebut oleh Datuk Menteri Besar tu menimbulkan lagi keraguan kita sebenarnya. Betul. Sebab masih lagi tidak menjawablah sebenarnya apa yang dimaklumkan tu, masih lagi tidak menjawab sepenuhnya dan tidak memuaskan hati banyak pihak kita sebagai penama yang didaftarkan. Betul. Jadi kita, itu benar lagi kita nak pergi deep tentang apa yang berlaku, siapa pengendali syarikat WavePay Fintech Holding Sdn Bhd ini, kenapa mereka diberikan privilege untuk membuat skim-skim yang menguntungkan saya rasa atas angin lah. Kan? Nah, kita ingin bertanya kepada Datuk Menteri Besar, benar atau tidak? MBI, syarikat di bawah MBI hanya ada pegangan 49% saja, dan syarikat yang mengendalikan skim WavePay ni memegang sehingga 51%. Ya Allah. Jadi satu macam ada dejavu sikit dengan apa yang berlaku dengan SMG. Tapi nak bertanyalah Datuk Menteri Besar supaya clear cut macam mana benda ni boleh melindungi data-data peribadi kita ni boleh dilindungi jika shareholder ataupun percentage yang dimiliki oleh kerajaan negeri hanya tidak majoriti. Betul. Jadi bagaimana 6 juta lebih maklumat peribadi kita dapat dilindungi di Selangor ini? Betul. Ini satu perkara yang sangat serius dan ini yang perlu jadi muasabah kepada semua. Kami satu keluarga tak pernah apply langsung. Ya, respon-respon tu sangat saya dah cermati ni. Kita nak kawan-kawan semua tolong, pertama sekali tolong cek. Kalau tak boleh cek, mana yang rasa concern, mereka telah concern dengan perkara ini, terus buat laporan polis. Betul. Okey? Format ni ada di page, saya dah share di page Facebook dan juga ada di Facebook Wabi Viral pun ada juga. Boleh contact saya secara peribadi, saya akan boleh share draft report yang kita telah berikan dan telah kita sediakan. Dan kita mahu kawan-kawan semua tolong ambil cakna, ini sangat penting sebab ini melibatkan data peribadi. Benda ini sebenarnya sangat serius kalau di negara-negara barat. Betul. Di US terutamanya, benda ini sangat sebab dia telah melanggar hak-hak privasi sebagai rakyat. Ada orang lain daftar untuk kita, daftarkan untuk kita, ambil untung atas nama kita, hak kita, dan syarikat ini dapat. Kita kena tahu berapa mereka dapat keuntungan hasil daripada tu, berapa yang dia dapat hasil daripada menceroboh data-data peribadi seluruh rakyat negeri Selangor ni. Dan perkara yang tak boleh didiamkan, jawapan pre-registration Datuk Menteri Besar is unacceptable. Tak boleh diterima. Kita minta supaya satu siasatan penuh yang telus dapat segera dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dan pihak SPRM juga. Yeah. Mesti ambil cakna akan isu ini. Adakah kontrak ini di award secara open tender atau secara direct nego? Banyak perkara tak tahu ni. Tak tahu, betul. Sebab kita pun tak tahu nama kita di insurance kan. Apatah lagi macam mana proses tender ni berjalan. Ini sangat sangat bahaya untuk sebuah kerajaan yang kononnya maju, kononnya melambangkan apa nama tu, kerajaan yang apa nama tu menjadi rujukan orang, pihak orang ramai. Kononnya ada berbilion rizab tunai, tapi sangat malang kerana kita melihat begitu dangkalnya proses tata kelola atau good governance yang cuba dipamerkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini juga yang kerajaan sebelum, kerajaan sama. Jadi kita mengharapkan okay, kawan-kawan semua dapat terus bersuara dalam isu ini. Dan kita dan saya telah bertindak dengan semampu dan sedaya upaya saya ialah untuk membuat laporan polis pada hari ini, Kman. Ya. Ini laporan polis saya. Saya harapkan ini dapat membantu sesuatu pihak polis. Dan kita akan memberikan keterangan pada jam 3 petang ni. Sekarang berapa? 2.48. Saya akan buat keterangan pukul 3 petang ni kepada pihak polis lah. Keterangan lanjut. Kepada pihak pegawai untuk membantu siasatan dalam isu ni. Jadi kita harapkan ketelusan kerajaan negeri. Kita harapkan tindakan yang telus kepada pihak-pihak berwajib. Tolong, ini negeri yang maju. Kita mahu keadilan. Kita tidak mahu sebarang usaha-usaha untuk merosakkan lagi negeri ini terus berjalan. Dan mesti ada satu tindakan yang tetap. Siasat, siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang memberikan konsen ini